Guna terus merekatkan silaturahmi dengan pengurus ormas dan insan pers di Kabupaten Tulampauan Barat, Wakil Bupati Tulampauan Barat Fauzi Hasan menggelar halal bihalal di rumah dinas Wakil Bupati di Kelurahan Padaragan Jaya, Kecamatan Tulampauan Tengah, Kamis 6 Juli 2017. Acara yang berlangsung sederhana tersebut dihadiri oleh jajaran pemerintahan Pemkab Tulampauan Barat, Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Tulampauan Barat, para insan pers, organisasi kemahasiswaan, organisasi masyarakat seperti Pemuda Pancasila, OI, Pemuda Siliwangi, Dewan Kesenian Tulampauan Barat, IKPMII, Paguyuban Jawa Barat, serta masyarakat umum. Fauzi Hasan mengatakan silaturahmi ini dimaksudkan untuk saling mempererat tali silaturahmi antar ormas dan insan pers di Kabupaten Tulampauan Barat. Sebab dengan silaturahmi akan memberikan dampak bagi kemajuan Kabupaten Tulampauan Barat dan tidak gampang terpengaruh dengan isu-isu yang tidak benar atau hoax. Dalam sambutannya, Fauzi Hasan selaku wakil bupati berpesan pertama kepada Dewan Kesenian Tulampauan Barat untuk aktif kembali. Diakuinya, sebelum pemilihan bupati dan wakil bupati, dirinya membekukan sementara kegiatan Dewan Kesenian. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya anggapan bahwa dirinya menunggangi Dewan Kesenian untuk menjadi wakil bupati kepada IKPMII. Fauzi berpesan walaupun kepengurusan baru terbentuk dan belum dilantik, pihaknya sangat berterima kasih PMII bisa dibentuk di kabupaten setempat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir bersama di rumah dinas ini dalam suasana santai, suasana silaturahim dalam rangka acara halal bihalal. Teman-teman sekalian, utamanya kegiatan ini digagas bersama pergerakan mahasiswa, Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Tulampauan Barat dengan Dewan Kesenian Kabupaten Tulampauan Barat. Maksudnya teman-teman sekalian, nggak ada maksud lain selain apa namanya, ya kita ingin merekatkan silaturahim gitu. Saya punya sebuah ungkapan bahwa orang hebat nggak pernah kumpul, orang hebat nggak saling kenal, orang hebat tidak bersatu, nggak nol. Kasarnya orang bodoh kumpul terus, tapi kemudian bikin kegiatan bisa digulingkannya dunia ini. Dengan terbentuknya IKPMII ini, ke depan orientasinya tidak mengedepankan kegagahan organisasi, tetapi kepada bagaimana memajukan Kabupaten Tulampauan Barat bersatu dengan semua unsur yang ada. Dirinya juga sangat mengapresiasi dengan gerakan yang dilakukan oleh Ormas OI. Walaupun gerakannya kecil, tapi sangat menyentuh seperti melakukan gerakan bersih-bersih di tempat-tempat umum dan di pasar-pasar. Untuk HIPMI, ia berpesan dapat mengadakan kegiatan yang dapat memotivasi para pemuda untuk menjadi pebisnis dan orang sukses. Sementara untuk PWI dan insan pers, pihaknya juga mengucapkan banyak terima kasih yang telah memberikan supportnya selama ini dalam menyebarkan informasi yang baik kepada masyarakat dalam bentuk kritik tentang pembangunan dan saran. Karena pemerintahan menurut Fauzi merupakan sebuah respek yang sangat besar bagi pergerakan pembangunan di Kabupaten Tulampauan Barat. Fauzi berharap ke depan seluruh elemen masyarakat dapat terus menjaga dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan di kabupaten setempat. Sementara perwakilan ormas dan insan pers yang hadir, Edi Zulkarnain selaku Ketua PWI Tulampauan Barat mengucapkan banyak terima kasih telah mengundang insan pers dan ormas se-Tulampauan Barat untuk menghadiri acara halal bihalal ini. Dirinya optimis dengan digelarnya kegiatan ini, jalinan silaturahmi dapat terus terjalin dan terjaga dengan baik.
Barat, Saharudin Nur, LampungVisual.com mengabarkan.